الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Salawat adalah bukti kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti, kata Rasul, orang yang paling dekat denganku dialah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Bersalawatlah kalian semua, bersalawatlah sampai kita menemukan ketenangan hati kita, ketenteraman hati kita, risau-risau, kebimbangan kita hilang dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam salawat itu wayanalul barokah, terdapat barokah. Bagi siapa barokah itu? Kullu man sallallahi, kullu, setiap orang, man sokowonge, yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa man sholla alaiya sholatan wahidatan, barang siapa yang berselawat kepadaku fi yaumil qiyamah, maka pada hari kiamat nanti dia berhak mendapatkan syafaat kepada Rasul. Man sholla alaiya sholatan wahidatan, barang siapa yang berselawat kepadaku, maka sallallahu asru selawatin, Allah berikan 10 rahmat kepada kita. Sedangkan satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yakhruju minan nar, boleh atau bisa mengeluarkan seorang hamba dari api neraka, wa yadkhulunal jannah, dan bisa yaitu memasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selawat-selawat yang kita baca nurul lakum fil qabri, menjadikan cahaya di alam kubur, wa nurul lakum fi siratul mustaqim, akan menjadikan cahaya ketika kita melewati siratul mustaqim, wa nurul lakum yaumal qiyamah, akan menjadikan cahaya ketika di yaumil qiyamah nanti. Dan selawat-selawat yang kita baca nurul lakum fil jannah, akan menjadikan cahaya di surga nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhammad ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar Qahhar Wahhab ya Razzaq ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Muiz ya Mubin ya Sami ya Basir Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafid ya Mukin Hasib ya Jalil ya Karim ya Rakib ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid. Istajib doana ya Allah ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Somad ya Qadir ya Muqtadir Qadim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ab ya Baru ya Tawab ya Muntakim ya Afu ya Rauf ya Malik al-Mulki ya Dhal Jalali wal Ikram ya Muqsiti ya Jami ya Ghani ya Muhni ya Mani ya Doru ya Nafi ya Nuru ya Hadi ya Badi ya Baki ya Warid ya Rasul ya Sebur ya Rasul ya Sebur. Allahumma tawil umurana ya Allah, panjangkanlah umur kami. Wasafi asyadana, sihatkanlah zahir batin kami. Waqfir afwalana, dan mudahkanlah kami dalam mencari rezeki. Wantafir rozikin, karena engkau lah sebaik-baik pemberi rezeki. Allahumma ja'allana fil jinani majma, ya Allah, dengan selawat-selawat yang kita baca, dengan album selawat ini ya Allah, maka kita berkumpul di sini majlis. Mudah-mudahan engkau kumpulkan kami di surga Allah Subhanahu wa taala. Fil jinani majma, yubdausi ma'ahu bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hasil maqasidi, Allahumma hasil maqasidana, Allahumma balligh maqasidi, Allahumma balligh maqasidana, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita yakinkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis qudsi, ana inda dzoni abdi, aku akan melindungi persangkaan hambaku. Kalau hambaku yakin doanya dikabulkan, yaitu Allah mengabulkan doa. Dan sekali lagi doa-doa kita dengan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.